Halo, selamat sore. Jumpa lagi di channel saya, Gansa Reja. Kali ini saya masih di pertandingan surfing Bali ya, tahun 2021, tanggal 23 Mei, ini hari Minggu. Ayo, yang mau liburan ke Bali, di Pantai Legian sekarang lagi ramai banget. Ini penuh dengan pengunjung, penuh dengan para penonton yang menyaksikan surfing competition atau lomba selancar ya, surfing atau board competition. Ini adalah kejuaraan kedua ini. Ini sekarang babak final, oke? Okay? Untuk terus mengetahui perkembangan acara ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Kita saksikan juga seperti apa pertandingannya dan siapa yang akan menjadi pemenangnya di acara ini. Sekarang Bandara Bali juga sekedar info saja sudah mulai dibuka ya. Sudah mulai dibuka untuk wisatawan, mungkin untuk wisatawan mancanegara belum. Ini terlihat di sini dengan antusias para penonton yang ada di Pantai Legian Bali ini. Ini Pantai Legian itu jadi di sampingnya Pantai Kute ya, masih dekat sekali dengan Pantai Kute. Jadi yang mau liburan ke sini dijamin ramai, sudah mulai ramai pengunjung karena keadaan corona di Pulau Bali juga sudah mulai, vaksin sudah mulai digalakkan, sudah mulai sedikit ya, tidak terlalu heboh seperti dulu ya. Mungkin kita di video ini kita lihat, kita saksikan keramaian ke semaraknya Pantai Legian ini dengan ada kejuaraan pantai, kejuaraan skateboard 23 Mei hari Minggu ini dari pagi. Ini sekarang mungkin tahap akhir, tahap kejuaraan finalnya. Selamat menikmati, enjoy this video. Nih kita lihat para pesertanya, ini nih, ini para peserta final ini. Ini para peserta, ini kita lihat para panitia di panggung. Di panggung sangat banyak sekali yang menyaksikan. Ini para penonton di belakang saya juga seperti ini. Ini dia para peserta terakhir yang berhasil menjuarai kejuaraan surfing ini. Ini satu lagi peserta yang terakhir. Ya, para juaranya. Sekarang kita langsung persiapan penutupan, tolong bersih-bersih. Tolong bersih-bersih. Tolong bersih-bersih. Pembagian hadiah sebentar lagi akan kita lakukan. Wah, peserta berkumpul. Kita benar-benar akan cara. Kursi dan meja, tenda-tenda. Tolong untuk para anggota Panma
Legaland bekerja sama. Ya, ramai sekali ya di sini para pengunjungnya tuh, lihat pantai Legian Bali ini. Sudah sangat ramai pengunjung sekali yang lagi mau liburan ke Bali, ayo. Ramai banget di sini, di Bali ini tuh. Pihak panitia mengucapkan terima kasih semua kepada members Legian Boat Riders. Begitu juga sponsor presented by Quicksilver, Warna Surfboard, Warung Cahaya, Sweet Sandwich, Bali Days, Swallow, Leak Laut, Carve Indonesia, Natural Surfboard. Dan kita akan langsung ke penyerahan hadiah presentation. Oke, sabar menunggu ya. Sabar menunggu. Terima kasih. Nah, sekarang sudah selesai acaranya. Sekarang lagi di belakang tuh para panitia lagi menyiapkan hadiah buat para pemenangnya ya. Kalau menghitung mungkin siapa yang layak pemenang dan pengumumannya langsung hari ini juga. Lagi di belakang ini, di belakang saya tuh para panitia. Pokoknya simak terus sampai selesai acaranya. Tidak ketinggalan dong, buat dan lucu. Saya akan takut, saya akan agak-agak takut sama anjing, harus agak-agak menghindari ya. Banyak banget anjing di sini. Saya harus kabur dulu karena anjing takut. Soalnya saya nggak pernah pegang anjing, nggak pernah menyentuh anjing. Jadi jangan lupa tonton terus sampai selesai ini ya, mobil yang lewat anjingnya semakin, katanya sih dengar kabar kalau anjing itu suka nyamperin orang-orang yang takut anjing, karena dia mereka tuh punya ini, punya insting ya, jadi mereka aman kalau sama orang yang takut anjing tuh mereka merasa aman tuh. Malah di belakang saya tuh malah ee. Oke, simak terus sampai pembagian piala sampai siaran tidurannya masih di channel YouTube Kagan Sampreja. Thank you. Yang akan kita kontestkan di tahun 2021 ini adalah ajang yang sangat bergengsi dan yang sangat membanggakan. Legian Boat Riders Club dipercaya untuk menyelenggarakan ajang bergengsi ini. Luar biasa. Baik, untuk para penonton yang kami hormati, acara selanjutnya langsung saja untuk sambutan dari Ketua Legian Boat Riders Club, Bapak Sedut, yang akan usut. Baik, selamat panggung, selamat di depan. Legian Beach, I hope everybody will welcome at this place. Ayo, sampai banyak untuk yang agak lagi bakal menangani pendesa adat Legian. Sekarang kesahannya menjadi pengumuman dan Presiden Rauho Saya yang mengundang kepala lingkungan sekelurahan ini, satu muka kalar di tengah-tengah kita, hadir juga sesepuh legend semua. Ini kehormatan bagi kami junior bisa dihadiri acara pada hari ini. Tentu juga untuk yang perkenalkan di sebelah kiri bidang ini mantan calon pengurus atau pengurus terpilih mantan sembilan diri mantan ini ketet Made Kodul wakil satu mantan ketet Lantara pendiri ketet Lantara Made Kodul juga berdiri. Terima kasih. Maka wakil
nomor sekali. Wenten sekretaris Bapak Made Kona, pendiri. Wenten Made Penahara Bapak Made Prodi, Made Yase Prodi. Terima kasih. Wenten Humas Bapak Nyoman Gire. Wenten iki yang punya istilahnya korlap, korlap legang saja. Wenten Adi, jadi korlap legangnya Bapak Ngakar Wiga. Sekarang korlap legang kot Maika, Nyoman Maika. Iki pendamping-pendamping atau menjadi jajaran pengurus LBC 2021-2026 terpilih. Hal yang lanjutkan lagi sedikit karena waktu yang syukur ini ada yang bisa menghadirkan sebuah titik lampu, kalau tidak mungkin kita ada di kegelapan. Jadi mohon maaf atas kejadian hari ini, keadaan hari ini, karena sesuatu yang tidak kami antisipasi sebelumnya. Akhirnya secara mendadak acara penutupan kita pindahkan ke sini. Karena menurut plan kami, semestinya kontes itu dilakukan persamaan di dua titik. Tetapi karena keadaan alam yang tidak mendukung, akhirnya kita hanya bisa melaksanakan di satu titik. Yang tadinya prediksi kita sebagai kan sudah ada. Sudah agak sedikit malam nih. Oke, videonya nanti saya lanjutkan di video berikutnya ya. Yang ini udahan dulu. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel saya ini Agan Sahrenya. Pembagian pemenangnya di video berikutnya setelah ini. Bye-bye.